Selamat datang ke outdoor. Hari ini saya ingin menunjukkan dan berkongsi cara untuk meracun lah, meracun lalang atau meracun rumpai lain lah. So di sini saya gunakan Ecomag dan juga alai racun anak pokok. Di sini pam meracun 16 ml, ya. Yeah. Jadi untuk campurannya kita masukkan 150 ml Ecomag ke dalam tong racun dan seterusnya 15 ml alai lah untuk racun anak pokok. Saya di sini gunakan air perigi, ya. Mungkin kalau di kawasan rumah kita gunakan air paip, ya. Jadi untuk 16 ml kita gunakan sebanyak itu campurannya lah, ya, untuk meracun lalang, meracun. So anak ada, kalau ada anak pokok ini dibantu oleh alai 20 DF ni lah untuk matikannya, ya. Dan bila disembur naklah disembur kelihatan basah dalam pokok itulah supaya mujarab. Dan naklah di meracun waktu kering, waktu panas, ya. Kalau sebelah paginya jangan terlalu awal pagi, selepas kering embun di daun baru boleh meracun. Ya, kalau dicangkakkan hujan sebaiknya tidaklah. Tapi kalau sudah meracun setelah disembur selama 2 jam sudah okey untuk menyebabkan matilah daun. Jadi Ecomag ini dia kematian lambat dalam 3-4 hari baru nampak layunya, ya. Jadi itu sesuai untuk meracun di kawasan yang tumbuh anak-anak pokok dan lalang lah. Sekian saja perkongsian hari. Sian, terima kasih. Selamat mencuba. Ya, tapi hati-hati untuk selandar racun ini. Kita mesti menggunakan mask, ya. Dan kaki mesti menggunakan kasut yang tinggi supaya nanti bila kita bergerak beracun, kita akan melanggar daun-daun yang telah diracun ini, agak baik pada kulit lah. Jadi racun ini sangat berbahaya. Jadi hati-hati selepas setiap kali selepas menggunakan, bersihkan, hendaklah dicuci dengan tangan dengan air sepenuhnya, ya. Nah, itu peringatan. Jadi racun ini, sekian, terima kasih, ya. Teruskan mengikuti outdoor dan kita akan kongsikan apa-apa ilmu yang ada, ya, pengetahuan yang ada, pengalaman yang ada. Mana yang ingin terus berhubung, kita sila subscribe, ya, supaya dapat melihat segala maklumat.